Hai, assalamualaikum, anda bersama untuk melayar. Jadi dalam video kali ini kami berada di Lita Antarabangsa Sepang bagi menyaksikan dengan lebih dekat preview Kawasaki ZX25R oleh Kawasaki Malaysia. Bila saya cakap preview, ini hanyalah model yang ditayangkan lebih awal sebelum pelancaran yang dijangka berlaku sekitar 2023. Tapi sebelum tu, kita dengar dulu pesanan daripada peneraja. Okey, kat luar sana ada banyak jenis petrol untuk kenderaan kereta korang dan motosikal korang. Tapi saya prefer BH Petrol Infinity Round 95 Euro 4M. Sebab apa? Yang pertamanya, dia menjaminkan kebersihan enjin yang lebih baik. Bila enjin bersih, dia memberikan perbatuan yang lebih, jangka hayat enjin lebih lama, dan yang pastinya enjin lebih tahan lama. Sebab kita dah habis beribu dekat motor kereta, sudah tentu kita nak penjagaan terbaik untuk enjin kita. Jadi BH Petrol Infinity Round 95 telah diformulasikan dengan aditif dari Jerman. Aditif ni memastikan tiada deposit yang tertinggal dalam enjin. Jadi itu memastikan enjin lebih bersih dan lebih tahan lama. Jadi korang dah faham kan kenapa saya pilih BH Petrol Infinity Round 95 Euro 4M? Sebabnya baik untuk enjin, baik untuk alam sekitar. Jadi sebab itu, datang ke BH Petrol untuk dapatkan BH Petrol Infinity Round 95 sekarang. Okay, so inilah dia Kawasaki ZX25R, tawaran terbaru Kawasaki Malaysia. Motor ini hanya akan dilancarkan tahun depan pada 2023. Seperti yang saya diberi maklum, motor ini hanya akan dilancarkan pada awal 2023. Jadi harga spesifikasi yang lebih detail kita tak boleh nak kongsi sekarang lah. Okay, so ini adalah model 2022. Jadi apa yang korang dapat adalah sebuah motosikal yang telah dinaik taraf dari pelbagai segi. Antaranya, kita dapat sekarang screen TFT, suspensi yang telah dinaik taraf dan juga enjin yang telah di-revise bagi tahun 2022. Enjin 249cc 4 inline menghasilkan sekitar 50 horsepower pada 15,500 RPM, agak tinggi RPM dia, dan juga 22.9 Nm of torque. Yes, of course, torque dia akan rendah because dia 4 inline and then dan sudah tentu dia punya RPM limiter lebih tinggi. Sebab motor ni RPM limit dia diletakkan sekitar 16,000-17,000 RPM. So disebabkan dia punya RPM tinggi, dia punya angka kuasa 50 horsepower, 22 Nm torque, motor ZX25R ni hanya akan menghasilkan rev yang tinggi atau korang akan rasa kick dia masuk hanya pada RPM yang atas 11, 10 atau 12,000 RPM. Okay, so selain itu juga, bahagian lampu kita dapat lampu LED depan dan belakang. Tapi penambahbaikan atau upgrade yang diberikan pada model 2022 ni adalah lampu signal indicator ni masih sekarang adalah LED berbanding halogen pada model sebelum ni. Itu antara tindakan yang baik daripada pihak Kawasaki Malaysia sebab memperkenalkan model 2022 berbanding model generasi utama yang datang dengan lampu halogen dan juga screen masih lagi digital analog. So kita dengar bunyi enjin dulu. So itulah dia bunyi ngauman enjin 4 silinder pada sebuah jantan 250cc. Macam saya cakap di awal video, motor ni hanya akan dilancarkan tahun depan awal 2023. Jadi masa tu kita hanya boleh kongsi harga dan spesifikasi rasmi lah. Jadi seperti biasa, untuk maklumat lebih terperinci, layari www.motorblog.net. Kat situ kita lebih banyak kongsi info yang menarik tentang Kawasaki ZX25R ni, terutamanya pelancaran di Jepun, Indonesia, Thailand dan sebagainya. Seperti biasa, jangan lupa like, share dan subscribe video ni sebab kita akan bawa banyak konten untuk korang di luar sana. Jadi itu saja. Assalamualaikum.